Halo semuanya, berjumpa lagi dengan aku Yetian Raffipi. Ya, kali ini aku bakalan coba untuk menggunakan Match Painter dan senjatanya adalah senjata Disc Launcher 8. Pastinya kalian sudah menunggu banget kapan konten ini dibuat sama Yetian Raffipi kan teman-teman ya. Oke, langsung aja kita bakalan coba aja dan langsung aja kita let's go. Langsung aja kita bakal eksekusi. Aku udah gak sabar banget ingin bantai-bantai musuhnya. Pas banget ada yang pakai MD2. Enak banget pakai mentor ini, kita punya ulti, itu ultinya ya bisa melindungi diri kita dan teman-teman kita, cuy. Bayang sekarang orang pakai MD itu pakai senjatanya javelin ya. Jadi menarik teman-teman ya. Ah salah, jangan seperti itu ya. Jadi kayak aku, cuy. Oke. Mati kau. Mati kau. Ini memang enak sih pakai ulti ini, cuy ya. Nggak bisa kamu. Kita bakal lindungi diri kita dulu, cuy. Iya, mana bisa musuh-musuhnya, cuy. Ada mati nih, cuy. Harus ekstra hati-hati banget karena mobnya terbuka banget, cuy. Ngeprem HP-ku. Sedih banget. Mati kok. Enak banget sih, lebih enak ini sih daripada pakai killset ya, menurut aku ya. Mantap sih kalau pakai ini kombonya ya. Mantap, luar biasa sih, kalian wajib pakai sih yang ini ya. Killset sih bagus juga ya, tapi aku tak kenapa lebih enak ini aja. Bagi aku, cuy, kalau bagi kalian beda ya gak masalah juga gitu. Push. Kalau level kita udah lebih tinggi ini bakal lebih mantap sih. Karena level kita masih rendah gitu. Tapi walaupun rendah, tapi cocok di painter ini udah terasa sakit gitu, cuy. Aduh, mati aku. Kita lindungi diri kita dulu, cuy. Hai. A few moments later. Complete lah, cuy ya. Wow. Bagus banget kalau main di map seperti ini, cuy ya. Sangat membantu daripada map seperti tadi, cuy. Karena gini kita bisa sembunyi-sembunyi lebih leluasa gitu, cuy ya. Membuat musuh pun bakal lebih susah gitu, cuy. Apalagi pakai ulti seperti ini, cuy. Oke, terasa banget, cuy. Wah, nggak kena, cuy. Jadi bareng. Jangan sampai kita kalah. Waduh. Ngapain kamu ultinya seperti itu? Asli, tak kena. Kalau kena mati dia. Mana nih timku, cuy? Oh, bergerak. Ah.
Kalau asli ya timnya cover dong. Aku datang. Mati kau. Wah, nggak dapat kita. Aku bantu. Nutupin. Kurang pas sih cuy, tebel banget lawannya. Nice banget dapet kita. Kita buat dulu ya, biar lebih sakit. Disampah lagi cuy. Asli sampah mulu bah. Mati kau. Mana kau coy? Kita selamatkan kawan sudah dapat coy. Hei, di sana ada musuhnya. Kita habiskan aja coy. Sebenarnya sih aku main di HP makin lama makin bosen aja gitu. Karena suka ngeprem HP tuh coy. Jadi enak sih mainnya tuh di PC gitu. Gak tau kenapa ya game ini padahal kan baru dibilang padahal ringan gitu coy. Gak berat-berat banget gitu. Kita sampah gitu coy. Sengaja aku tunggu. Karena aku dari tadi di sampah mulu juga. Bahkan aslinya ngeprem coy. Agak kecewa sih sebenarnya. Mati lah. Nice, luar biasa banget sih. Oke guys, sekian aja untuk video kali ini. Seperti ini aja percobaannya. Dan nanti kalian bisa langsung komen di bawah kira-kira match up lagi yang cocok sama di Slauncher 8 coy. Oke, jika kalian suka langsung aja like. Kalau gak suka langsung aja dislike. Kali ini support channel ini super keren, terus maju. Langsung aja subscribe. Kalau gak aja subscribe. Dan terima kasih. Assalamualaikum, bye.